Jadi guys, kali ini bikin kastengel cuma 4 bahan. Pertama, siapin margarin butter, kemudian parut keju, aduk dengan whisker. Aduk sampai semua tercampur rata. Kayak gini ya guys. Habis itu masukin 130 gram tepung terigu pro rendah. Secara bertahap ya guys. Nah, untuk tepungnya itu sekitar 13 sendok makan. Nah, ini aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian pipihkan. Lalu ratakan dengan rolling pin, bentuk persegi. Tuh, kayak gini, dirapi-rapiin, kemudian dipotong-potong deh. Untuk ukurannya sesuai kalian aja ya. Habis itu olesin kuning telur di atasnya. Lalu parut keju cheddar secukupnya. Lalu di oven 160 derajat selama 30 menit dengan api atas bawah ya guys. Jadi deh kastengel. Ini tuh ekonomis banget loh bahannya, cuman 4 bahan. Dan ini tuh renyah banget. Cobain guys.